Dua siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ponorogo terkonfirmasi positif COVID-19. Hal tersebut diketahui dari hasil swab PCR kedua siswa SMP negeri ternama tersebut. Sebelumnya, beberapa siswa di SMP Negeri 6 Ponorogo juga terkonfirmasi positif COVID-19. Dari hasil temuan tersebut, PMK Ponorogo bakal melakukan tracing kepada siswa dan guru SMP Negeri 1 Ponorogo. Selain itu, pihaknya juga meminta kepada pihak sekolah untuk segera melaksanakan pembelajaran daring. Saya informasi yang masuk ke saya mulai kemarin. Itu dua itu siswa. Terus ini langkahnya seperti apa? Langkahnya ini kita lakukan tracing yang dilakukan oleh teman-teman di Dinkes bersama Puskesmas supaya nanti bisa teleponnya hari ini seperti apa. Kalau memang dirasa itu mengkhawatirkan, berarti SMP 1 juga harus dilakukan lockdown. Sementara itu, pada Kamis 18 Februari 2022, pantauan di lapangan, SMP Negeri 1 Ponorogo masih melakukan pembelajaran tatap muka 50% dari jumlah siswa. Ega Patria, JTV, Ponorogo.